dan terakhir, insyaallah bekal kita itu akan banyak. Itulah keadaan yang kedua. Dan itulah persediaan kita untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Antaranya solat tadi, mengekalkan solat fardu dan ya, memperbanyakkan solat sunat. Ya, baik. Jabir radhiyallahu anhu menceritakan bahawa kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam melihat bulan, dan dalam riwayat lain bulan purnama. Jadi satu malam, kata Jabir radhiyallahu anhu, lepas mengisyak ni Nabi SAW dan para sahabat pun duduk di luar masjid, ya, mungkin di tengah-tengah kota Madinah agaknya, melihat langit. Kebetulan masa tu bulan purnama. Ya, kalau kata Jabir tadi, dalam satu riwayat melihat bulan, mungkin bulan sabit, mungkin bulan tengah, bulan separuh, setengah bulan separuh. Dia menyebut bulan purnama, Badrul. Ya, yeah. Badrul bulan purnama, hilal bulan sabit. Kalau bulan sabit ni kan kesat, dia waktu maghrib je, lepas tu isyak hilang. Yeah. Kerana ketika itu dia rapat dengan matahari di ufuk barat. Kalau nak habis bulan, ufuk timur. Sebelum subuh, kan? Bulan purnama kita boleh lihat waktu tu sepuluh sebelah tu memang duduk tinggi besar tu, Badrul bulan purnama. Jadi sabda Nabi SAW ketika itu, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar. Sungguhnya kamu wahai para sahabatku radhiyallahu sekalian, kamu akan melihat Tuhan kamu seperti kamu melihat bulan ini. La tudhamuna fi ru'yati, tidak ada apa-apa yang menghalang kamu melihatnya. Maknanya tak, memang kita dalam satu mesin ni akan melihat Allah SWT seperti mana kita melihat bulan purnama. Ini pegangan kita, ya, pegangan kita yang berakidah tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Mu'tazilah dia tak kata gitu, dia kata kalau orang, kalau ulama Mu'tazilah dia kata apa, kita takkan dapat melihat Allah SWT selama-lamanya. Wa imma di sini ataupun di sana. Tak boleh tengok, tak akan boleh tengok. Tapi kita, ya, berpandukan kepada Al-Quran, berpandu kepada hadis Nabi SAW, ya, yang mana merupakan sumber kepada akidah Al-Sunnah wa Jamaah. Kita berpandangan memang di dunia kita tak akan dapat melihat Allah SWT, kerana zat Allah Ta'ala itu tak akan sama dengan zat kita. Tetapi nanti di alam akhirat, di dalam syurga, kita akan dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dapat lihat. Ya. Itu pun kalaulah kita menjadi ahli syurga. Kalau kita jadi ahli neraka pun tak ada harapan. Tak akan dapat kita melihat Allah SWT. Tapi kita jadi ahli syurga, kalau kita jadi ahli syurga, insyaAllah adalah peluang kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi SAW, fa in istata'tu, sekiranya kamu mampu, jika sekiranya kamu mampu, alla tughlabu ala salatin qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Ya, sekiranya kamu mampu, janganlah kamu dikalahkan oleh diri kamu, ya, sehingga terlepas salat qabla tulu'is syams, salat sebelum terbitnya matahari. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam matahari. Apa ni sembahyang sebelum terbit matahari? Sembahyang subuh. Sembahyang subuh tu sembahyang sebelum terbit matahari. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam matahari. Sembahyang apa sebelum terbenam matahari, tuan-tuan? Maghrib kah? Ya, maghrib kan terbenam matahari, baru kita solat maghrib. Sebelum terbit, sebelum terbenam matahari, sembahyang asar. Hadis ini boleh kita katakan mentafsirkan ayat yang dibaca awal tadi. Hafizu ala salawati wa salatil wusta. Salatil wusta, sembahyang pertengahan. Kalau dalam hadis ini dikatakan solat pertengahan itu solat subuh dan asar. Sembahyang asar, subuh dan asar. Kalau kita ikut dalil akli, dalil logiknya, cuba kita kira.
Kalau kita kira daripada bermula hari, hari dalam Islam ni dia bermula waktu maghrib. Azan maghrib kan bukan macam malam ni kan? Ini satu dah. Azan maghrib kan? Azan maghrib yang bukan lagi kita pada dalam hari Sabtu. Kita sudah pindah hari Minggu. Hari Minggu, hari Ahad. Tu kita panggil Sabtu malam Ahad. Kan? Orang tak panggil Sabtu malam Sabtu dah. Sabtu malam Ahad. Hari ni Sabtu, maghrib, lepas maghrib kan malam. Malam Ahad. Kita kira daripada maghrib, isyak, subuh, subuh, asar. Mana duduk tengah? Semayang subuh, subuh, subuh. Yang duduk tengah ni. Saya kira ni. Ha, kita buat macam ni, lagi terang, lagi nampak. Maghrib, isyak, subuh, subuh, asar. Yang mana duduk tengah? Subuh. Baik. Kalau kita kira daripada kita memulakan hari, kita bagi-bagi tidur tu, sampailah kita nak tidur balik kah? Nak tidur balik nanti. Subuh, subuh, asar, maghrib, isyak. Mana yang tengah? Asar. Asar. Saya kira balik. Subuh, subuh, asar, maghrib, isyak. Yang mana duduk tengah-tengah? Asar. Ini yang lebih besar. Kalau boleh, kamu jangan tertinggal solat subuh dan solat asar. Ini pesan kepada diri saya dulu ni. Buat pesan kepada tuan-tuan sekalian. Kalau kita orang kerja, orang kerja ni kadang sibuk dalam lupa. Orang kerja, bila satu ahad ni, ada. Kan, rumah tu nyumbang, bangun bang, subuh. Mujur dia boleh subuh, kalau tak ada boleh subuh, lupa. Itu nak jaga. Ya, jadi Nabi pesan begitu. Kalau kamu nak melihat Allah SWT, pertama-tamanya jangan kamu tertinggal solat subuh dan solat asar. Takkan sangat sama. Baik. Kita lihat apa pandangan ulama. Imam Al-Khattabi menjelaskan bahawa hadis di atas menunjukkan orang yang menjaga dua solat, iaitu solat asar dan solat subuh, akan berboleh dan jalan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Maintain semayang subuh dan asar ni, ganjaran yang kita akan dapat ialah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kita akan masuk syurga. Password, katanya password, password nak masuk ke syurga ialah solat subuh dan solat asar. Tapi tuan-tuan, solat asar ni lah yang saya nampak agak payah. Lagi-lagi sebenarnya maknanya tuan-tuan, lepas berjumaat, balik makan. Rumah masa sedap pula jumaat. Dengan apa ni, dengan apa nama ayam goreng rempah dia, dengan rendang tok dia, dengan apa lagi, dengan kerapu dia. Ya Allah. Tak pernah, tak pernah, pernah makan kupingan, kupingan nasi makan. Oh, sedap betul lah. Awak waktu siang hebat juga macam waktu malam. Sudah makan Ini cerita ni lah kan, macam sungguh. Kita sendiri tahu dah. Sedap ni, selera betul lah balik. Balik tak masjid pula makan. Bila dah selesai makan pun, orang nak rehat lah ni. Mata pun dah lain macam. Kipas kena on dengan nak tukar. Duduk kursi balai. Buka. Timur. Baik. Tengok cerita. Kan cerita ni ustaz ni. Kepi kushi kan bigam. Dah kena lah tu. Dah kena sangat lah tu. Tengok. Lepas tu awak pun tidur.